sesuai kemampuan di grup. Ikut mendukung program pemerintah yaitu mengumpulkan sampah organik untuk dijadikan dan diolah sebagaimana yang diperlukan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh tim sosialisasi dari pemerintah Babakan Pangulu. Berasut, alhamdulillah dina waktu sieu. Kabari sebenarnya ada dua kasus tiga di rengan-rengan tim Waimo penggiat magot-magote sesungguhnya pikiran kuningan, tapi sekali-kali kami paham oh ternyata dengan adanya program itu sangat menguntungkannya kanggo urang sadayana di samping urang sampah organik khususnya. Tak orang enak mulailah ya Reno 2 khususnya mudah-mudahan kapalina orang jantan hiji percontohan kanggo RW Sanes kanggo milah sampah khususnya organik. Eta hiji program di pemerintah nyata di program Kampisman akhirnya dipatos ku beberapa senam jalo kapayuna orang rutin tiap badai saminggu dua kali mana jadi dipilah lah sampah lagi sampah organiknya kadang-kadang nyokok di bumi diatuk membau tapi kita dipilah, dipisahkan, sampai dicadak lah ku Waimo sama Nerengan. Mudah-mudahan ya program ini sukses gitu. Mudah-mudahan birokrasi anu selama ini ngagor-gor kaki selante ya talurun banyak mau nggak jadi bisa ukurlah program ternyata mereka hanya sebatas ya ya saya mau nih kadang hanya ya omongan-omongan yang kita buktikan bahwa kita harus mampu ya banyak kita ternyata Kang Pisman Sobi Kang Pisman teh naon cenah kurangi pisahkan mangpaatkeun tah gitu. Tah ieu salah sahiji urang mangpaatkeun sampah dapur. Upami disimpen di imah kan bijil bilatung teras nyebabkeun bau nya ngaganggu ka urang ge mangitan upami disimpen di jalan di gemrong kulaleur. Nah eta teh sangat dolim upami urang bijil sampah organik anu sabah baseuh di luar gitu. Karena sampah organik ieu upami di kata PA itu dolim, gitunya orang mengisian sampah organik mengisian kata PA itu sangat dolim anu lama-lama bisa meledak ulah kejadian seperti tahun 2005 KPA lebih gajah meledak korbankan jiwa dan raga harta kekurang sekitar 150 orang anu anggun ke nana teras harta benana mengisian kabubi jungit oke. Urung gue etaku sampah mata ke orang seetik ini orang berbuat amal do patu minal iman kebersihan sebagian daripada iman yang mengikuti sosialisasi ya, biar tambah jadi hari ini kita akan sosialisasi bersama upami oyo upami grup rampak ayah kahoyong ya nyiringan abi oke ayah ayah kahoyong ya. Dari grup rampak yang ikut mendukung ya. Mana silakan Ibu Uun. Anu ti kulon mangga, anu ti kulon ti wetan, anu ti kidul membentas rel, anu ti kaler ka halat ku benteng anu ada di Kintu, ada di Canakan. Thank you.
Waalaikumsalam. Oh, nuhun Bu. Ayo, Wak. Noh, berapa ini dia kalau harus siron? Jadi angkos wadahnya. Ya jangan kowe aja nu kosong. Aya. 21,25 kilo. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita tabur monster penghabis makan sampah organik nih, monster nanti kita tabur berkah. Setelah ngambil sampah dari warga, di total ini kita kasih makan 50-60 kilo malah. Jadi di seluruh Nusantara, saya Ardi ditemani di sebelah saya ini ada Pak Lurah dari Kelurahan Papangan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Di sebelah Pak Lurah sana ada Pak RW 4 Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo. Kemudian di sini kita lagi ngobrol di RW 2, ini ada perwakilan RW 2 itu Kang Dadan sebagai tokoh masyarakat. Selain juga sebagai koordinator PPM Jawa Barat, terus ada Kang Usep Bagja dari geng motor XTC. Kita melawan, bukan? Jadi kita sedang membicarakan konsolidasi mengenai bagaimana nanti masyarakat di Kelurahan Babakan Penghulu itu kedepannya mampu mengolah sampah organik dapurnya di lingkungan masing-masing. Dan bisa berkelanjutan dengan bagaimana ya, dengan menjadikan sirkular ekonomi dari sampah-sampah yang kita kelola. Dan mudah-mudahan kedepannya nanti juga ada bank sampah dan lain sebagainya. Mungkin lebih jelas Pak Lurah bisa menyampaikan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah adalah merupakan salah satu program Bapak Wali Kota yang sebelumnya Mang Odet, sekarang kan Yana. Itu adalah tujuannya karena jangan sampai terjadi lagi terdahulu tahun 2005 terjadi musibah longsor sampah. Nah, untuk itu mungkin pada kesempatan ini memang digebiar-gebiarkan baik sekarang itu untuk pengelolaan sampah. Nah, yang spesifiknya itu pengolahan sampah itu dengan adanya pertama pengolahan dan pemilahan itu dengan bank sampah itu. Nah, itu salah satu program Kang Pisman, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan gitu kan. Nah, itu yang spesifik lagi untuk pengelolaan magot gitu kan, sampah basah, organik ya, sampah dapur istilahnya gitu kan. Nah, jadi kan untuk masalah sekarang yang berjalan itu sekarang untuk RW 2 dan 4, mudah-mudahan mungkin khususnya untuk Kelurahan Babakan Penghulu bisa lebih keseluruhan karena semua di sini RW ya, RW ya. Karena di sini juga mungkin ada CSR perusahaan yang perlu kita koordinasikan. Bila perlu kita kan yang sifatnya untuk menjembatani kita bolehlah karena untuk pengelolaan sampah mudah-mudahan untuk Kelurahan Babakan Penghulu bebas dari sampah. Amin. Termasuk pengelolaan juga ya, mungkin kan mulai dari awalnya termasuk pengelolaan ya, kemudian bisa menghasilkan uang juga kan gitu kan, bisa untuk membuka lapangan pekerjaan setidaknya gitu. Hasilnya bisa membiayai pengelolaan gitu ya Pak, termasuk mungkin skala kecil juga saya juga kan mengolah pembuatan kolam merere lele juga yang dari awal beli magot terus sekarang kan sudah mengelola. Nah, sekarang malah kekurangan sampah gitu. Ya itu mungkin mudah-mudahan dengan ada penggiat ini kita mudah-mudahan akan lebih maju kembali gitulah ya, sehingga Bandung khususnya gitu kan bebas dari lautan sampah lagi gitu. Amin. Itu saja mungkin mabetopi kulinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW, bagaimana Pak RW 4 nih rencana kedepannya terkait yang sudah dilakukan sama Kang Dadan bersama RW 2, RW 4 pengen gimana nih Pak? Kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait perencanaan untuk ke depan, walaupun ini baru wacana, tapi setidaknya
Palura sendiri yang punya wilayah siap mendukung untuk istilahnya memilah dan memilih mana sampah organik dan tidak, yang mana manfaatnya untuk istilahnya untuk mengurangi pembeludakan sampah. Yang mungkin dengan Palura kita akan mengadakan konsolidasi dengan masyarakat supaya masyarakat itu bisa memilah antara organik dan sampah non organiknya supaya lebih ekonomis untuk istilahnya mengurangi penguraian sampah atau penumpukan sampah, yang mana sebagian dari kita istilah mendukung dari program Kamisman di Palura. Insya Allah untuk kedepannya mudah-mudahan dari RW 2 yang sudah berjalan, mudah-mudahan RW-RW yang lain juga mengikuti apa yang istilahnya yang diinginkan sama Palura, supaya di Kelurahan Babakan Panglu khususnya Kecamatan Cinamo, Kota Bandung, yang mana ini sampah jadi kendala. Mudah-mudahan dengan adanya penggiat-penggiat magot ini, ada Kang Dadan yang sudah beberapa tahun berjalan, ada juga dari Kang Ardi juga, insya Allah untuk mengurangi penumpukan sampah khususnya organik supaya tadinya tidak bisa ekonomis menjadi ekonomis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya ya, sebelum adanya program dari wilayah sampah di Mekabang ini, memang kita sempat kewalahan Pak ya, karena dalam satu minggu kita ada sampah itu hanya satu kali pengangkutan, yaitu hari Jumat. Kadang pernah waktu itu sampai dua kali jadwal mereka tidak datang karena dengan alasan antri kan dari pembangunan TPN-nya. Itu kita kadang-kadang sampah itu sampai mudah jalan. Jadi kan masuk tempat itu dibuatkan bau, jalan, dan ya, pandang gak enak. Makanya saya berpikir kalau jadi kita bisa malah sendiri ya, tanpa ada yang yang akan terjadi nanti depannya kita bisa mandiri. Nah itu dalam satu penarikan aja untuk bulan kita mengeluarkan anggaran untuk armada sampah dan bulan kita sekitar 860 satu lagi itu sih. Laporan tadi mengenai rantai sampah di Bali di Bali kali itu 1.200.000 bagian ada apa kenaikan 100% kita melodi dengan ya enggak 50% lah kenaikannya. Jadi untuk per bulan kita mengeluarkan anggaran itu dari hasil suara masyarakat itu 1.800.000 sampah ukur cacan sarana tempat sarana, dan mudah-mudahan ini ada dengan adanya program ini gitu kita bisa mengelola sampah organik yang emang kan bau ya, kalau di rumah itu kalau disimpan itu emang ya, jadi cuma untuk penyimpanan bisa aja di luar setelah dipilih atau siapa ya sama kanan. Jadi yang bau itu yang ini, yang organik ini. Mudah-mudahan dengan program ini RW02 khususnya lah bisa bebas dari gangguan adik kebersihan atau yang apa gitu ya. Kita bisa mandiri ke depannya. Kita percaya sama Ibu kita, mudah-mudahan kita olah sendiri sampah organik yang nol organiknya kita olah sendiri. Mudah-mudahan kita bisa lepas dari anggaran 1.600.000 itu gagal keluar. Bisa dialihkan ke infrastruktur khususnya dari Bali. Mungkin saya semuanya dengan begini. Makanya saya semangat sekali untuk program ini. Kita bertahap ini, mau masyarakat yang kita program ini karena memang baik ke depannya. Kami nampak. Dan sekali ya, soalnya dah baunya itu tuh menyengat ya, ibu benar ya? Terutama masalah sampah organik. Organik ya, yang bikin bau itu ya, Bu? Iya, iya. Apa yang mulai per satu ya, bisa seminggu dua kali, bisa tiga kali ya Bu. Iya. Ini mengurangi. Kalau mau tiap hari diantar ke sana sendiri Bu. Iya. Iya, seperti itu. Makasih Bu. Sip. 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 Yuk.